A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada pembahasan kali ini, saya Devi Anissa Sari dari kelas 11 BTP 3 akan menjelaskan mengenai rasa ikhlas. Dalam arti yang biasa kita ketahui, ikhlas yaitu sebagaimana kita memberikan pertolongan kepada seseorang tetapi tidak mengharapkan imbalan sedikit pun darinya. Namun, ikhlas dalam agama yaitu melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ingin dipuji atau terlihat amal saleh. Menerapkan rasa ikhlas di dalam hati kita diterapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan sesuatu dengan dilandasi keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang berupa pahala yang besar pula. Hal ini juga dijelaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu a'budallaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Memang pada dasarnya ikhlas tidak dapat diukur dengan metode apapun. Akan tetapi apabila kita melakukan sesuatu dengan rasa ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala yang semakin besar pula. Ikhlas juga akan menjadi peran penting bagi kehidupan. Hal ini bila mana kita melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan rasa ikhlas, maka Allah tidak akan mencatat amal baik kita sebagai tanda ikhlas. Marilah kita berlatih bagaimana melakukan sesuatu dengan dilandasi rasa ikhlas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.